Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, alhamdulillah bang. Yeah. Sihat. Datang juga masih ni Mestilah bila dengar ada yang special tu, tapi mana dia? Ada. Menu yang kau kata special tu. Wow, dah. Ada dah. Jomlah, tak sabar ni. Jom. Sila okay, bang. Inilah menu-menu antara menu yang special yang ada dekat warung sini bang. Warung Bro Syah ni. Aku tengok pun memang special ni. Sebab tengok je dah sedap. Belum asal ni. Yo, alhamdulillah. Ini nama dia Burger Cendawan Carbonara. Burger Cendawan Carbonara. Kejap bang. Sebelum nak makan, kena pakai tanjak tu bang. Oh, pakai tanjak. Ada. Tinggi burger ni. Nak macam nak kibukit bang. Oh, tu dia. Baru penuh. Baik. Sila bang. Sila ya. Burger Cendawan Carbonara. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lain dengan selesa. Lain bang eh. Dagingnya pun kabut lah. Gasol carbonara itu kan? Gasol lah. Itu dia. Selain daripada tu macam sos-sos apa semua ni. Tu apa ni? Ini sos carbonara. Kita ada letak sos cheesy homemade. Kita letak sos BBQ. Dan yang paling special sekali kat sini, roti dia tu berbentuk cendawan. Saya namakan Burger Cendawan Carbonara. Harga dia ayam atau daging RM10, kambing RM12 je. Tapi tengok ni macam boleh makan dua orang ni. Memang tuat special, mesti tebal tapi sikit. Tapi tak cukup. Macam dua orang sebab sedap. Ya betul lah, gelojoh hari ni buat. Nak try yang lain tak? Yang ni roti John Long Rasta. Roti John Long Rasta. Long. Biasa. Ni pun sendiri juga ke dia punya apa ni? Yang ni pun homemade patty. Homemade juga, roti pun buat sendiri juga. Sos semua buat sendiri bang. Everything homemade. Kita cuba ya? Cuba bang. Kadang-kadang bila makan benda sedap ni, lupa nak tengok ke kamera. Jadi kalau tak nak tengok tu, minta maaf lah ya. Mana sedap lah tu. Hey bro. Ya bang. Ni kalau bulan puasa. Makan masa buka. Sahur kan tak payah makan. Konyang. Ah, terbaik ah. Ya, alhamdulillah bang. Tu satu itu apa? Satu lagi. Bisa dekat ni banyak singgung eh? Tak. Ni nama dia Burger Dayang Senandung. Dayang Senandung tak ada kono. Senandung. Tak ada kono-kono kan dan. Kau jangan risau lah. Yang ni color ni kadang-kadang rasa macam Perli je kan. Tak apalah. Ini apa yang terlebih keluar ni? Dia pakai chicken chop bang, tak dekat dalam burger ni. Oh, ni chicken lah ni. Jangan makan tudang tu. Itu tulang bang. Tulang apa? Dan kita bagi sekali gravy sauce homemade daripada warung Bro Syah. Nak lagi cun, abang tuangkan gravy dekat atas tu. Dekat atas ni? Kita tuangkan bang. Boleh? Boleh bang. Kau tengok je lah yo. Dia punya gravy ni memang kono dengan apa ni? Chicken dia. Chicken dia. Memang terbaik lah. Yang penting eh, kalau korang nak cuba burger-burger ni semua, jangan lupa datang dekat Seremban Selatan. Warung Bro Syah. Okey abang Ebius, macam mana? Rasul. Alamak, memang terbaik lah bro. Betul. Alright. Ini bukannya main-main. Memang terbaik. Okey, semoga majulah. Amin. Okey, kalau macam tu aku gerak dulu eh. Gerak dulu bang eh. Okey, terima kasih. Okeylah. Jadi yang pentingnya pada semua yang ada kat luar sana, pastikan datang ke warung Bro Syah. Alright. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum.